Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi dengan saya Rafli, dan kali ini saya masih akan main game Minecraft Pocket Edition. Dan di episode kali ini saya akan men-showcase Bang Erpan ya. Waduh. Oke, dan ini kita langsung aja kita lihat. Waduh, ini masih error ya, kayak mapnya Bang Zenmato. Dan oke, ini kita udah ada di tempat polar bear Bang Erpan 1140 ya. Ini masih nge-lag aja nih. Oke, mungkin kita langsung akan showcase ya, dan linknya akan saya taruh deskripsi kalau kalian mau download. Saya itu kecil 60 MB, di convert oleh apa ya, Mukti Laksamana ya. Saya ini ngambil aja udah apa, ngedownload di channelnya. Oke, mungkin saya langsung akan showcase. Oke, ini adalah tempatnya polar bear Bang Erpan ya. Dan wih, gila ini jalan kereta menuju kastilnya Anto ya, yang dipenjarain itu Anto. Oke, keren banget. Dan gile. Oke, mantap ya. Ini mantap nih buat ginian. Wih, gila. Panjang banget kereta ini. Oke, widih. Oke, kita akan ke sana coba. Oke, kawan-kawan, itu ada wolf-nya Bang Erpan di situ ya, tapi nggak kelihatan wolf-nya kan, ini yang bermakhluk hidup tidak kelihatan ya kalau di convert, mungkin nggak tahu juga dah. Oke ini apa maksudnya begini ya? Waduh, oke, kita akan ke sini, dan ini nge-lag banget coy. Oke, ini ada storage room Bang Erpan, dan gile, gede banget ya. Wih, farmnya Bang Erpan udah tingkat 2 ya yang ini. Oke, kawan-kawan, ini adalah hospitalnya Anto, yang lagi Anto sakit jadi monyet ya, yang nggak tahu dan akhirnya sembuh, itu disembuhin di hospital itu. Dan di sini juga ada rumah villager ya, yang banyak banget, keren nih. Oke, nge-like ini ya. Oke, ini kalau kalian mau download link ada di deskripsi. Dan ini banyak banget nih, ada villager nih musuhnya ya, tapi ini kan nggak tahu yang makhluk hidup pada kagak kelihatan ini ya. Oke, kawan-kawan, kita akan coba masuk ke ini ya, rumah villager Bang Erpan. Aduh, nge-lag banget ini. Oke, ini rumah villager Bang Erpan, keren banget deh pokoknya ya. Oke, mungkin terlalu nge-lag ya kalau di dalam. Kita keluar aja mungkin. Oke, ini keren banget ya map Bang Erpan. Oke, kita nggak tutup aja dah, susah soalnya nutupnya juga. Oke, ini adalah tempat pertama villager bertempat ya di rumah Erpan. Wih, gila, keren banget. Oke, kita naik. Oke, gila, mapnya gede ya. Oke, kita mungkin akan ke rumah villager Bang Anto ya. Waduh, Bang apa, bukan Bang Anto, Anto Kewer ya. Wih, gini ada gelas, keren banget ini. Oke, keren dah. Oke, kita keluar aja ya. Oke, kawan-kawan, ini di sini ada rumah villager buatan Anto, dan di kanan ada dua rumah villager buatan Erpan ya. Dan di sini juga ada sumur keajaiban yang Erpan minta keberuntungan, minta peri cantik, malah Anto yang keluar ya. Oke, kawan-kawan, jadi ini di dalamnya ini ada ruang rahasianya Bang Erpan ya, kawan-kawan. Jadi ini kita buka, dan wih, gile, kita udah di dalam ya. Oke, nge-lag ya. Wih, gila, keren ya. Wih, ini ada ruang rahasia Bang Erpan ini. Oke, ini ada ginian juga nih, kayaknya ada piston ya di sini. Oke, nggak ada ya, coba kita lihat apa ini. Wah, nggak jelas ini. Waduh. Oke, pokok itu di dalamnya ada ruang rahasia, dan kita akan keluar lagi. Oke, dan ini juga ada perpustakaan yang keren banget ini. Wih, gila, ini rumit ya buatnya. Coba kita masuk ini. Ini kalau nggak salah bangunan terakhir yang dibuat Erpan di episode dari 30-60 ini ya. Kalau nggak salah ini episode berapa ya? 58 apa berapa itu? Saya lupa juga. Oke, ini kagak ada sumur bercahaya. Nggak ada air bercahaya yang dibuat oleh Anto ya. Wih, gila, keren banget dah pokoknya. Oke, ini jadi di sini adalah desa yang terakhir dibuat sama Erpan, dan ini juga ada jalur kereta penculikan villager ya. Oke, jadi kalau kalian mau download link ada di deskripsi. Dan masih banyak sebenarnya dari episode 30 sampai 60 itu bangunan yang dibangun, cuman saya nge-lag banget ini ya, jadi nggak semuanya saya showcase. Dan oke, mungkin segini aja kali ya, kalau kalian mau download link ada di deskripsi. Dan oke, mungkin segini aja. Oke, kawan-kawan, mungkin segini dulu episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya men-showcase map Erpan ini di MCPE, kalian bisa
komen aja, kalau nggak kalian like ya, like juga. Dan oke, mungkin segini dulu episode kali ini, dan kalau kalian mau download link ada di deskripsi, yaitu size sekitar 60 MB lah. Oke, mungkin segini dulu episode kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.